Babin Kamtibmas Kelurahan Meruya Utara Aibtu Sandrianto, sambang dan kontrol wilayah ke perumahan Taman Aris Blok E dengan memberikan pesan-pesan Kamtibmas antara lain untuk selalu tetap waspada terhadap pelaku-pelaku kejahatan serta antisipasi 3C dengan selalu memantau patroli ke rumah-rumah warga pada saat jam-jam rawan kejahatan, antisipasi curanmor kendaraan warga yang parkir di rumah atau sekitar rumah warga baik R2 maupun R4, dan pencurian congkel kaca spion mobil, pecah kaca mobil yang parkir di pinggir jalan, antisipasi pelaku penipuan yang berpura-pura sebagai petugas PLN maupun PDAM dengan mengelabui PRT yang majikannya sedang tidak ada di rumah, serta antisipasi pelaku rumsong yang penghuninya sedang pergi beraktivitas, rawan pencurian rumah kosong, serta waspadai pelaku teror dengan memonitor orang asing atau pendatang baru yang diduga pelaku teror yang tinggal mengontrak atau kos. Tamu wajib lapor 1x24 jam kepada ketua RT setempat dan gangguan Kamtibmas lainnya. Bila mana ada permasalahan yang membutuhkan bantuan kehadiran polisi, segera menghubungi Babin Kamtibmas Kelurahan Meruya Utara dan Babinsa Kelurahan Meruya Utara. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Meruya Utara Aibtu Sandrianto. Salam Tribrata.